Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat investor, ada kabar terbaru dari proyek-proyek besar yang sedang digarap oleh PT Adikarya. Meski Presiden Jokowi batal berkantor di Ibu Kota Nusantara pada bulan ini, Adikarya tetap menunjukkan komitmen luar biasa mereka dalam menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dan gedung. Menurut Corporate Secretary Adikarya, Rosie Sparta, Adikarya tetap fokus dan berkomitmen penuh pada penyelesaian kewajiban pekerjaan proyek-proyek yang diamanahkan. Mereka memastikan kualitas, kesehatan, dan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama. Bayangkan saja, saat ini Adikarya sedang mengerjakan 19 proyek besar di IKN. 8 diantaranya adalah proyek infrastruktur, sementara 11 lainnya adalah proyek pengerjaan gedung. Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan rumah jabatan menteri, yang sudah mencapai progres 91,1%. Ada juga proyek jalan tol IKN segmen 3A, Karangjoang, KKT Kariangau, yang mencapai 80,4%. Pastinya, proyek ini akan sangat memudahkan mobilitas di IKN. Tidak hanya itu, pembangunan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter per detik dan bangunan pendukung spam sepaku juga sudah mencapai 89,8%. Ada juga pembangunan pelindung tumbukan kapal dan bangunan pelengkap jembatan Pulau Balang yang sudah hampir rampung dengan progres 96,9%. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah training center PSSI di IKN yang mencapai progres 96,6%. Proyek ini ditargetkan selesai pada bulan Juli ini. Menariknya, beberapa proyek sudah bisa digunakan secara fungsional. Contohnya adalah rumah jabatan menteri dan pembangunan pelindung tumbukan kapal. Presiden Jokowi sendiri mengingatkan bahwa pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang. Bukan untuk 2 atau 3 tahun saja, tapi bisa mencapai 15 sampai dengan 20 tahun. Jadi, meski ada keterlambatan karena cuaca, Jokowi tetap optimis dengan progres yang ada. Hujan deras memang menjadi tantangan, tapi ini sudah biasa dalam proyek besar. Awalnya, Jokowi merencanakan pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Namun, dengan adanya tantangan tersebut, kita harus bersabar sedikit lebih lama. Pemerintah juga berencana menggelar upacara 17 Agustus di IKN. Tentu saja, ini akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Meski begitu, komitmen Adikarya tetap teguh. Mereka terus bekerja keras untuk menyelesaikan proyek-proyek penting ini. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Adikarya membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi segala tantangan demi mewujudkan IKN yang modern dan berkelanjutan. Bayangkan, dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa melihat IKN yang penuh dengan infrastruktur canggih dan gedung-gedung megah, hasil karya anak bangsa. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah internasional dalam bidang konstruksi dan infrastruktur. Jadi, sobat investor, mari kita dukung terus upaya pembangunan IKN. Ini bukan hanya tentang gedung dan jalan, tapi tentang masa depan kita bersama. Terus pantau perkembangan proyek-proyek pembangunan IKN di channel kami. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Adikarya saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar sobat investor tidak ketinggalan update menarik seputar dunia investasi dan saham lainnya. Di sisi lain, bagaimana mungkin sebuah perusahaan konstruksi raksasa seperti Adikarya mengalami penurunan aset, namun meningkatkan ekuitasnya dalam waktu yang bersamaan? Di tengah fluktuasi ekonomi yang tak terduga, Adikarya menunjukkan sebuah fenomena keuangan yang menarik pada kuartal pertama tahun 2024. Aset perusahaan tercatat berkurang sebesar Rp276,5 miliar, turun dari Rp40,4 triliun pada Desember 2023, menjadi Rp40,2 triliun di bulan Maret 2024. Namun, di sisi lain, ekuitas perusahaan justru mengalami peningkatan dari Rp9,21 triliun menjadi Rp9,23 triliun.
Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang menyebabkan perubahan ini, dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas keuangan perusahaan? Analisis mendalam mengungkapkan bahwa penurunan aset mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penjualan aset tidak produktif, atau penyesuaian nilai aset berdasarkan kondisi pasar saat ini. Sementara itu, peningkatan ekuitas dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa perusahaan sedang memperkuat struktur modalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas kemampuan perusahaan untuk mengakses sumber pendanaan baru. Dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan strategi perusahaan, penurunan aset tidak selalu mengindikasikan performa negatif. Sebaliknya, ini bisa jadi langkah strategis untuk mengoptimalkan portofolio dan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, peningkatan ekuitas menandakan bahwa perusahaan tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang menantang, tetapi juga berhasil memperbaiki posisi keuangannya. Adikarya membuka lembaran tahun 2024 dengan kabar yang menggembirakan bagi para investor. Dalam laporan keuangan kuartal pertama, tercatat penurunan liabilitas yang signifikan dari Rp31,2 triliun rupiah di akhir tahun 2023 menjadi Rp30,9 triliun rupiah di Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya berkelanjutan perusahaan dalam mengelola kewajiban dan memperkuat struktur modal yang sehat. Meskipun pendapatan usaha menunjukkan penurunan sebesar 1,2% dari Rp2,66 triliun rupiah menjadi Rp2,63 triliun rupiah, langkah strategis yang diambil oleh manajemen Adikarya dalam mengoptimalkan operasional dan efisiensi biaya diharapkan dapat membalikkan tren ini. Perusahaan tetap optimis dalam menghadapi tantangan pasar dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Dalam sorotan finansial kuartal pertama tahun 2024, Adikarya menunjukkan ketahanan dan kestabilan dengan mencatat return on equity sebesar 0,4%. Angka ini, meskipun terlihat sederhana, mencerminkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas yang dimiliki. Di tengah fluktuasi ekonomi, pencapaian ini layak mendapatkan apresiasi karena menandakan pengelolaan sumber daya yang bijak dan strategi bisnis yang adaptif. Lebih lanjut, return on assets yang tercatat sebesar 0,1% juga patut diperhatikan. Return on assets yang positif ini menandakan bahwa Adikarya berhasil mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun persentasenya tidak besar, namun dalam konteks ekonomi saat ini, angka tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasional yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Kedua indikator ini, return on equitas dan return on assets, menjadi bukti nyata dari komitmen Adikarya dalam memperkuat fondasi keuangan dan membangun kepercayaan investor. Dalam laporan finansial kuartal pertama tahun 2024, Adikarya menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun beban pokok pendapatan menunjukkan penurunan dari Rp2,4 triliun rupiah menjadi Rp2,3 triliun rupiah, hal ini tidak cukup untuk menopang laba bruto perusahaan yang tercatat mengalami penurunan drastis dari Rp333,4 miliar rupiah menjadi Rp226,6 miliar rupiah. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar yang berubah dan dinamika bisnis yang memerlukan strategi adaptasi yang cermat. Mengingat pentingnya transparansi dalam laporan keuangan, penurunan laba bruto ini menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi operasional perusahaan. Para investor dan pemangku kepentingan diharapkan untuk memperhatikan dengan seksama laporan keuangan ini sebagai indikator kinerja perusahaan. Adikarya kini berada di persimpangan penting untuk meninjau kembali pendekatan bisnisnya, guna memastikan bahwa perusahaan dapat kembali ke jalur pertumbuhan di masa mendatang. Pada kuartal pertama tahun 2024, Adikarya menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun terjadi peningkatan beban usaha dari Rp162,2 miliar rupiah menjadi Rp169,4 miliar rupiah, perusahaan ini berhasil mengurangi beban pajak penghasilannya dari Rp2,4 miliar rupiah turun menjadi Rp1,8 miliar rupiah. Langkah strategis ini mencerminkan manajemen keuangan yang responsif dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Peningkatan beban usaha yang terjadi tidak menghalangi Adikarya dalam mengoptimalkan kinerja keuangannya. Pengurangan pajak penghasilan menjadi indikator positif yang menandakan efisiensi operasional serta keberhasilan dalam penerapan strategi pengelolaan pajak. Hal ini tentunya menjadi informasi penting bagi para investor. Bagaimana mungkin
sebuah perusahaan konstruksi terkemuka seperti Adikarya, mengalami penurunan laba yang signifikan. Dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024, terungkap bahwa laba periode berjalan perusahaan ini telah menurun drastis dari 29,5 miliar rupiah menjadi hanya 16,7 miliar rupiah. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor konstruksi dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Selain itu, net profit margin perusahaan juga tercatat hanya 0,3%, angka yang menunjukkan tekanan yang lebih besar pada efisiensi operasional. Meskipun demikian, Adikarya tetap berkomitmen untuk melakukan penyesuaian strategis guna menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat dan memastikan kinerja keuangan yang lebih baik di masa mendatang. Adikarya mencatatkan debt to equity ratio yang mencengangkan sebesar 359,1% di kuartal pertama tahun 2024. Angka ini menandakan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak hutang dibandingkan ekuitasnya, sebuah kondisi yang seringkali dihindari oleh para investor. Namun, sebelum kita terburu-buru menarik kesimpulan, kita harus mendalami data tersebut lebih jauh. Di sisi lain, current ratio yang tercatat sebesar 115,1% memberikan sinyal bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan bahwa Adikarya memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya, sebuah indikator penting dari kesehatan finansial perusahaan. Dengan mempertimbangkan kedua rasio keuangan ini, apa yang bisa sobat investor simpulkan tentang prospek Adikarya ke depannya? Adikarya mencatatkan arus kas operasi yang mengesankan sebesar 1,7 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2024. Ini bukan hanya angka semata, melainkan cerminan dari strategi bisnis yang tangguh dan adaptasi terhadap dinamika pasar yang selalu berubah. Peningkatan nilai total arus kas sebesar 1,9 triliun rupiah hingga akhir Maret 2024 menandakan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil menjaga kesehatan finansialnya, tetapi juga terus berkembang meski di tengah tantangan ekonomi yang ada. Di era digital saat ini, kinerja keuangan yang solid seperti yang ditunjukkan oleh Adikarya menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya menarik perhatian investor, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang prima untuk beroperasi dan berkembang. Pertumbuhan ini bukan hanya sekedar angka, tetapi juga sebuah bukti nyata dari keberhasilan dan ketahanan bisnis dalam mengarungi gelombang ekonomi global. Adikarya mencatatkan penerimaan kas yang mengesankan dari aktivitas investasi sebesar 188,7 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2024. Dengan kinerja yang menunjukkan kestabilan dan pertumbuhan, perusahaan ini telah menetapkan standar baru dalam pengelolaan keuangan yang efisien dan strategis. Di lain pihak, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar 43,6 miliar rupiah, menandakan langkah berani perusahaan dalam reinvestasi dan pembayaran utang. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri manajemen terhadap prospek masa depan perusahaan, tetapi juga komitmen mereka terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Dengan strategi yang terukur dan eksekusi yang tepat, Adikarya berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target finansialnya di tahun-tahun mendatang. Bagaimana Adikarya dapat mempertahankan pertumbuhan laba yang tertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini? Di kuartal pertama tahun 2024, Adikarya menunjukkan ketahanan finansial yang impresif. Meskipun terdapat penurunan pada laba bersih, perusahaan ini tetap mencatatkan arus kas operasional yang positif, sebuah indikator kunci yang menandakan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apa langkah strategi selanjutnya yang akan diambil oleh Adikarya untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkatkan profitabilitasnya? Dalam menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif, strategi Adikarya dalam memperkuat struktur keuangannya menjadi sorotan utama. Dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan diversifikasi portofolio bisnis, Adikarya berupaya untuk mengoptimalkan setiap peluang yang ada. Keberhasilan dalam menjaga tren positif arus kas operasional menandakan potensi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Kini, mata investor tertuju pada bagaimana Adikarya akan mengimplementasikan strategi-strateginya untuk memastikan kinerja keuangan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Sobat,
sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.